Pemirsa, Ustadz Abdul Somad lakukan pemotongan dua hewan kurban di kantor pengadilan agama Siak dan disaksikan Bupati Siak Alfedri. Bertempat di kantor pengadilan agama Siak, Ustadz Abdul Somad melakukan pemotongan dua hewan kurban yang berasal dari Bupati Siak dan kantor pengadilan agama Siak. Penyembelihan hewan kurban ini disaksikan langsung Bupati Siak Alfedri, Kepala Kantor Agama Siak, Kakan Kemenak Muharram, Penjabat Sekda Kabupaten Siak Jamaluddin, dan dihadiri Asisten 1 Budiono serta Asisten 2 Hendrisan. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Sementara untuk pendistribusian daging kurban dari kantor pengadilan agama Siak ini akan didistribusikan untuk 100 kepala keluarga di Kampung Merempan Hilir, Kecamatan Mempura. Dan dalam kesempatan tersebut, secara simbolis Ustadz Abdul Somad membagikan daging kurban kepada masyarakat. Tim Liputan mengabarkan.